Jarene Kiai Linyo, sawaten pirang-pirang Kiai Linyo, ya gurune pati kleak-kleak. Kon bisane gurune akeh nemen, wong yo wong bosok kan kaya piye. Wong lan sono manungsa kotor ya, tapi ya kotor, wong cewek ben kadang-kadang ora bersih. Bisane cewek ora bersih. Saiki ngetak takon sampean karo Bimen. Sampean anggere ngising, yakin ora cewek kowe bersih. Ya bersih ya sudah ukurannya bersih apa? Keset pokoknya pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 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 Alhamdulillah. Masa berantar pipi gue kurang seru mas. Ya bocahnya kentrak karena aku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berarti Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Susah berarti para wali somo sallallahu alaihi wasallam. Susah berarti para mahasiswa betul ulama. Pengusaha Nurhi khusus Mano bin Sumaria Diyajol Al-Fatihah. Oleh perawan-perawannya ayu bohong ilmu. Hei ibu-ibu, bapak-bapak, pengurus MBCNU Kersana yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Kang lo hormati para alim, para kiai, wabil khusus Kiai Hudullah Karim Roy Surya WSNU Brebes sudah salam takdim sampai ke pagi, Gus. Mudah-mudahan Gus sudah senantiasa dijaga usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi pembimbing dan apapun saya lakukan berminah betul ulama. Ya, sampai kata ini, loh, sarang-sarang mau selamat hati bukti-bukti angsal syafaat dan jenang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat ya. Apa? Semangat. Wah, bunga nyong terberu hijau-hijau kayak bunga men, Mbak Pur. Bunga primer, Mas Rizky. Ya, nang terberu ibu-ibu, papa-papa nu hijau-hijau kayak bunga. Bungae? Bungae sebabnya pengurus DPW PKB. Ya alhamdulillah. Meskipun honornya minim. Dadakan mandi saya tahu bulat. Ya. Padahal ana dosa apa ya? Enggak kuat disuruh ini negosiasine pemet, Bu. Tapi alhamdulillah sebuah keistimewaan ketika bisa berkumpul menjadi satu acara batin. Karena apa? Jarene Kiai Ninyo kesawatan kira-kira ini nyong ya guru ini pati kelihatan kalau misalnya guru ini akan teman-teman pokoknya orang bosok kayak gini orang bilang ke sana manusia kotor ya tapi ya kotor orang cewek kayak kacang-kacang orang bersih misalnya cewek kayak orang bersih saya ingin ngetakon sampean kalau bimbing sampean anggar ngising yakin orang cewek kayak bersih ya bersih ya sebentar. Ukurannya bersih apa? Keset pokoknya. Ya orang sehingga rane bersih kuih hak kul yakin boleh tapi juga ain kul yakin sampe yang tau baru cewek baru kuih baru belak sini bersih. Nah caranya bimbing tulang sini tete ya kamu HP o selfie o makanya zaman saya ke anak sing arane selbok. Selfie bohong. Gue berarti menungsa gue aja sombong sebab menungsa gue adalah panggonan si kotor. Al-insanu mahalu kato barisya mahalu kato barisya ajaran agama selam Islam apa? Islam ajaran agama Islam itu tidak mengajarkan manusia untuk merasa suci, Pak Purwati, Desi. Hador makanya. Orang. Tapi agama Islam mengajarkan manusia untuk merasa kotor, untuk merasa dirinya kotor. Paham? Bisa nakon sinau kotor-kotor bae sih. Iya, Mas. Oke. Zaman saya ini terlalu disuguhi karo hal-hal sing suci padahal jerone bosok. Zaman saya itu fasadul kabirun kerusakan besar pada hari ini kadang-kadang kita itu keblinger terhadap wong pinter si keblinger wong pinter si keblinger maksudnya apa? Alimun mutahatikun salah satu kerusakan besarnya disebabkan itu wong pinter si keblinger penul betul contohnya penegak hukum malah melanggar pegawai pajak malah nguntal duit pajak pengguna anggaran malah nguntal duit anggaran ayo DPR sih ngapain kayak mereka betul saya ini ngabun sebab apa si arane PKB pergaro NU gak bisa sudah senang kok. Saya ini mau gak kita maning, jajah dia kayak gitu. Ya bisa selanjutnya sudah lewat. Is, metu kopi. Tupi. Metu kopi. Tupi. Metu wedang. Tudang. Apa nih? Metu jajan. Metu susu. Tusu. Metu jajan. Tujan. Metu salam. Tulang. Metu jeruk. Metu jeruk. Metu jeruk. Ya Allah bisa. Ayo orang konsisten aja, ya karena aku sudah ngomong turun ya. Ya kan, aku sudah ngomong turun. Itu tidak boleh. Ayo bunga ya bater ya. Sebab apa? Kanca-kanca bater. Semua ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya berkonsultasi dengan Gus Mita Abenyong. Yeah. Karena
ternyata ukurane wong cerdas itu adalah orang yang mudah menciptakan kebahagiaan. Desi. Bisa ne? Wong cerdas itu wong sing gampang bahagia. Paham? Sebab apa? Ukurane wong bahagia itu adalah orang yang mudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya. Saya ingin bayangkan ibu-ibu kafe lebih senang ketemu wong bunga apa wong susah? Ya bunga. Bunga. Senajan bayarnya suwe sih mending bunga. Kurang sama kurang sama tanduran ya. Bahas terus sama orang kakak. Jadi sebab hati yang senang itu adalah obat dari segala macam penyakit. Ya di dalam ilmu saya psikologi ya itu ada penyakit yang namanya psikosomatis. Apa itu? Psikosomatis itu sebenarnya si mriyang itu apa ke? Si? Tapi gara-gara hati ini mriyang isinya dendam, isinya sewot, isinya dugol, isinya hilu, isinya susuon. 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 Susuon ya, susunya ngobrol. Kowe gara-gara atine ora beres akhire awake melu mriyang. Mulane sing bunga bae. Bombongane kan. Bombongan. Umate Kanjeng Nabi jane bombongan. Bombongan. Umate Kanjeng Nabi kudu bombongan. Dilarani wong kudu bombongan. Difitnah wong kudu bombongan. Umate Kanjeng Nabi kudu ridhone Allah sing pertama rahasiane. Ridhone Allah kowe ada di dalam ketaatan hambane. Ketaatan hambane. Kowe rahasia sing pertama. Betul. Rahasia sing kedua kamu nanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya ya. Serius-serius. Pengajian ala ahlussunnah wal jamaah anadia itu seperti ini mbak. Ana seriusnya, ana menyenangkannya. Disampaikan secara edukatif dan rekreatif mbak. Edukatif. Wah, anggar pengajian itu tegang. Wah, jamaah milet kabe, sumpah. Baik, saya ingin tetapkan mbak Bapak. Wong sing senangnya mendem. Ya, wong sing senangnya judi. Wong sing senangnya karaoke, wong sing senangnya lebukan apa? Nggih, nang takon. Kowe kira-kira wong sing lagi mumet apa wong sing lagi senang? Murkane Gusti Allah kowe ana ning kemaksiatan hambane.
anggar pengin tunggal Gusti Allah. Maksiat bae ora apa-apa, kuncine kaya iki. Singkatan lu, kekasih Gusti Allah kowe anak ning kumpulan jamaah, kumpulan hambane. Dadi ki mudah-mudahan awake dhewek kumpul ning kene kabeh bisa dadi kekasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah. Allah. Yeah. Orang mungkin Gus sudah tugal, kiai tugal. Agar kiai tugal dilakukan roh isuliai, dilakukan orang bakal tugal Gus sudah. Karena apa menjadi orang NU itu peluang untuk menyenangkan orang lain itu gampang, mbak. Gampang ya. Iya. Di NU itu ketika ada perdebatan, menggelar jinayah wajadil hum bilatihiyah. Meskipun ada perdebatan, sementara pungkasannya kudu solusi. Itulah yang diharapkan NU ke depan, bukan menjadi troublemaker tapi problem solver. Orangnya begitu. Pun raih belak kincok tapi gak yang cerdas. Ibu ini yang jeruk ya. Nyokat bisa maning balik ngomong. Aja deleng ala netok tapi deleng isine. Undur makola wala tandur. Akhirnya apa? Ya bu. Saya ini seala-alanya benda, seala-alanya barang, tapi tetap ada gunanya. Contohnya silit. Soalnya sudah mati ya. Kalau ngerti silit, Jess? Ya ngerti. Apa bu? Salo. Salo bisa sampai yang gemoyo. Kami gini ya, Bimen. Bimen, sehingga usahkan silit, Bimen. Yeah. Seala-alane silit kowe tetep ana gunane kan. Gunane apa sebenarnya? Kok metune tai sih. Iya. Bayangna menungsa ora duwe silit, metune sing andi taine. Sing cakem. Iya kaya mantep ya. Kok lagi wae haji neblak kaya kowe. Ala kita. Pertanyaan iki sih. Ada sing bisa jawab berdua. Bisane silit kowe kisut. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kamu nanya. Bisane silit kue kisu. Ya. Soale bingung baik-baik tapi orang tahu bisa terika. Ya kan sih ya. Mempresentasikan satu buah lagu. Ini adalah wujud toleransi yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ahmadiyah. Sebuah lagu berjudul Sholawat Lampion. Sholawat Lampion? Iya. Ke sholawatan tapi nadane nganggone nada sulin kufu. Ya ke viral kemarin pas lagi apa namanya Imlek. Kader-kader NU saking toleransinya mengucapkan semua selamat hari raya Imlek Bung Sifat Coy. Bisa lewat dan ucapkan dan takoni oh kader-kader NU. Hei batin-batin sahabat-sahabat, bisa lewat dan ucapkan Imlek sih bapaknya kon Cina ora, bokennya kon Cina ora, si bae ora, si Cina apa nih? Jebule si Cina HP ini yuk Cina sahabat. Bede Cina ya, tapi ya mereknya apa? Gue itu anak tapi Cina tunggu deh kredit kredit itu sepikirnya kreditnya ngutang ya. Alhamdulillah saya difasilitasi mic di dalam mic ya nyetrum ya balik-baliknya dalam bibirnya jontas ya. Ayo Mbak Purwati sama Desi begini. Si dene komplit ya teng komplit. Anak sing tua, anak sing nom. Sing tua gak usah apa-apa sudah. Sing nom buat nyomong. Pak Purwati selamat siang, selamat sore. Selamat siang menjelang sore. Iya. Apa kabar Pak Purwati? Alhamdulillah baik. Si dene inti sing bisa ngaji, sing bisa kiroah luar biasa, bisa saya kawan. Ya.
Ini Mbak Desi, selamat sore Mbak Desi. Selamat sore Mas Ander. Mbak Desi yang sih jadi istimewa ya tentu. Istimewa. Gangger awan biasane dadi supir truk. Andeli iki pas bongkar masih jam nelpon. Iya, bongkar. Wis terus, Des. Alhamdulillah sudah. Wis wangi lho. Ngangkute pasir. Pasir, batu, urugan. Urugan. Sampai sini lho Mas, sampai Karang Sampah. Oh, sampai Karang Sampah. Ya, cilik juga miliknya. Proyekannya lu aja di penggalangnya. Yang penting halal, gitu. Halal, tapi Desi. Halo. Kamu mas, suara apa? Malaikat Israfil lagi cek sound check. Sentimen ya dari kamu soalnya. Mbak Desi. Tapi meskipun kamu itu bekerja, meskipun punya penghasilan, tetap harus taat kepada suami. Pasti. Karena suami itu adalah surganya para istri. Oh, itu ya. Yeah. Nah, tapi anggarana lanangnya sih kurang ajar. Nah, weh. Demenan maning gimana? Weh, solusinya. Tolong diizinkan ya. Indes banget. Iya. Tapi kalau saya Desi, gimana? Kalau saya itu bapaknya kan bojone loro. Iya. Wong kenenya wong sawo jajan, Bu. Dadi nyoket telok to berdua. Asli ya, si keturunan. Jadi anak paling bahasan anak gue kudu luwe hebat sekan bapaknya. Iya, harus. Dadi anggar bapaknya bojone loro ya dadi anaknya. Ayo bapak. Terus sudah sih ngomong bisa ibu-ibu. Oh, bojone beda kan. Saya berprinsip istri hanya satu saja sampai seumur hidup. Iya. Karena saya berprinsip lelaki hebat itu bukan yang mencintai banyak wanita, tapi lelaki hebat itu adalah yang mencintai satu wanita dengan lawangnya dibuka. Oh, yang umalah kan lawangnya toh. Hah? Apa? Kayak mau ditodok-todok apa itu? Kayak dia tamunya gak walawang dewek. Kebakaran serombong. Eh dibuka kusuk. Zonter nih. Kon lebu sana. Metu. Lebu. Turun lebu metu. Ya kecret toh. Turun lebu metu ya kecret toh. Otak cerita tapi mana bantu sebelah mak. Mau bayangkan sudah mana? Ya Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ramai sekali ya ibunya hijau-hijau. Saya dari hijau. Iya. Bapak aku sudah ada sama ya. Oh katanya. Iya. Kamu gak muslimah. Aku gak tahu. Kenapa? Kenapa? Karena kalau Fataya kan baunya parfum. Kalau muslimah baunya remase. Coba teriakannya, saya mau ngecek suaranya MWCN ke sana. Ini Bu Muslimah tuh di depan tuh. Apa? Bu Muslimah tuh di depan. Iya, ada Muslimah dan Fataya juga ya Bu ya. Iya. Ibu-ibu Muslimah dan Fataya, selamat sore semua, teriak hai. Bapak-bapak GG, teriak hai. Masya Allah, senang sekali di sini ya Allah. Sampai kiri tuh, sebelah kiri Ibu Fataya tuh. Ibu Fataya selamat sore. Cantik-cantik banget ya Allah. Namanya siapa Mbak? Iya. Perkenalkan nama saya Siti Sarboa. Siti Sarboa. Ya Allah, nama Madura ini bisa lihat bandel. Serai, bisa cakem kabe. Ini selentang jalan gitu. Kamu belum tahu rasanya kalau tak cipok ya. Kamu kalau tak cipok langsung Raine nyomroak. Sarboah aslinya mana? Nah,
saya Bu Ah ini juga anu lulusan pondok pesantren kan Bu. Santriwati ya. Santriwati. Pondok pesantren apa namanya? Pondok pesantrennya namanya Pondok Pesantren Darul Ni'mah. Darul Ni'mah. Di mana itu? Emang ada? Darul ke panggonan nikmat Kalimantan. Iya, di panggonan. Itu di mana pondoknya? Itu sih yang di Pelemang. Yang di Gang Sempit itu. Oke, berarti sarbuah mantan dilembuk. Halo, iya, aku dari sarbuah. Iya, betul, tapi sarbuah sudah tobat. Sekarang sudah jadi wanita soleha. Tapi gak cuma soleha. Apa? Soleha juga. Iya dong, suami saya cool, sayanya hot. Akhirnya? Anaknya dispenser. Hot and cool, Iza. Iya, Mbak Bupati. Iya. Yusar Buah kesini mau cari siapa? Apa? Yusar Buah kesini mau nyari siapa? Kesini mau cari Gus Huda. Kenapa ya Gus Huda? Ada urusan apa sama Gus Huda? Kemarin belum bayar. Yakin cemongin sama Sarbuah, yakin prosur yang bawa kata saya lakukan ayam juga bawa kata saya kan jatuh. Terus udah ngapain kok ngalir itu dia Suria, kamu jangan sembarangan belum bayar pimpin maksudnya? Maksudnya belum bayar kopi. Oh, Sarbuah jualan kopi? Iya, Sarbuah kan sukanya ngobok-ngobok. Ngobok-ngobok kopi. Pikirannya itu loh. Gak enak ya. Iya ya Sarbuah, Sarbuah sekarang jualan kopi. Iya, dulu kan Sarbuah itu anu pekerjaannya jualan kroto kan Lumpi. Jualan kroto pakan dongerang. Bukan, pakan manuk. Maksudnya gimana? Kok si Arlet lembuk kemana nih manuk? Oh, manuk apa Sarbuah? Berkaji. Ya sih kita ke putih ke Cina. Iya, makanya Sarbuah itu enggak tadi sih. Gimana gimana? Sarbuah itu seleranya sama lelaki yang perutnya enggak buncit. Kenapa? Berarti Gus Musafa bukan termasuk wanita idola lelaki apa? Enggak masuk kriteria ya. Enggak masuk kriteria. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa sama lelaki perut buncit? Iya. Sebab ada penelitian Mbak Desi. Penelitian? Laki-laki yang perutnya buncit itu biasanya manuk kecil. Sudah menemukan manuk bermacam-macam. Pengalaman ya. Ya, ada yang mirip empri, ya, ada yang mirip lekong, ada yang seperti burung dara. Iya, belum lama udah terukur. Si kaya dia kudu dirangkul, paham? Agar orang dirangkul harap NU pun bukan dirangkul sekalian-lian ya, yuk. Iya, apalagi dirangkul Gus Huda. Aku mau. Apa? Selain jualan kopi, ada kerja sampingan lain apa enggak? Ada, Sarbuah juga konveksi. Konveksi? Iya, tailor. Oh, jahit? Menjahit. Menjahit apa? Menjahit cawet, Mbak Bu. Waduh, orang jauh terus pelamangan ya, Mbak. Gak apa-apa, barangkali mau nostalgia ya. Betul, ya Allah. Itu katanya semuanya jahit nih. Iya, ya. tapi gini, Mbak Bu. Kenapa? Sarbuah itu mau curhat. Ya? Sarbuah lagi gegana soalnya. Gegana? Apa itu? Gelisah galau merana. Wih, pasangnya. Kenapa Sarbuah, kenapa? Iya. Sarbuah kan sudah diterima masyarakat. Iya. Tapi teman-teman Sarbuah yang pensiunan pedagang kroto, Mbak Bu. Oke. Masih banyak yang tidak diterima masyarakat, masih banyak yang dikucilkan masyarakat. Tolong ya Bu, orang-orang seperti Sarbuah jangan dihindari ya Bu ya. Tapi dirangkul ya Pak Ilham. Jangan dijauhi.
dijauhi karena Sarboan juga pengen hidup normal kembali, pengen hidup kembali berdampingan bersama masyarakat. Karena Sarboan punya prinsip surga itu tidak akan ditempati oleh orang beriman yang akhirnya tersesat, tapi surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat. Mantap, Tomat wajibnya luar biasa. Sepakat, kalau ini saya sepakat. Memang seperti itu kan caranya. Kita itu seringkali menjadi hakim untuk kesalahan orang lain dan menjadi pengacara untuk kesalahan sendiri. Anggur anak ulia salah dihakimi kayak kayaknya. Tapi anggur abaknya dewek salah dibela kayak kayaknya. Kelakuannya kayak gue. Iya yang terpancar di diri, jangan diamankan. Makanya Bapak Bupati Desi, saya itu ada beberapa pekerjaan yang tidak boleh diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pekerjaan? Pekerjaan apa sebenarnya? Yang pertama wasit sepak bola. Wasit sepak bola apa? Salahnya wasit sepak bola apa? Wasit sepak bola kan pekerjaannya lari kesana kemari mencari kesalahan orang lain. Belayu mari bisa mana nyalahkan wong dia. Belayu mari bisa mana mari mana nyalahkan wong dia. Permasalahannya sungguh pada belakang kau. Iya ya. Ada lagi pekerjaan yang tidak boleh diamalkan di kehidupan sehari-hari. Apa itu? Wasit tinju bang. Iya, wasit tinju kan anggar anak wong jotos-jotosan meneng baik, anggar anak wong rakulan malah dipisah. Itu jangan diamalkan di kehidupan sehari karena perpecahan bukanlah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Iya. Ya Allah, sapa. Wadah kali ini gede tenang. Ayo kita ngobrol. Manisan di surga senang ya. Kayak jompe spa ya. Bonceng ah. Iya. Makmur di karaoke. Sesuai aplikasi ya, Mbak. Burel gue apa santan? Burel gue perempuan rela diusel-usel. Pekerjaannya di mana? Puskesmas. Apa puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaannya ngapain? Karaoke. Karaoke. Karaoke apa? Kartokrok dibuka oke. Saya pengen bercerita bagi Mbak. Nyong anggar anak kumpul-kumpul kayak ini ya. Gue ngelingan lagi Abantus jaman-jamannya kampanye periode awal. Abantus kan memang dihadirkan pilihan dua partai besar waktu itu, PDI dan PKB. Saat itu Abantus sudah menjadi komandan banser Kabupaten Tegal. Kira-kira pemilih PDI apa PKB mau maju mari bupati. Ternyata Abah memilih PKB karena apa? Kita cerita masa politik ya? Iya. Cerita sebentar. Benar. Ini hasil rambu garam susuk itu kuturi. Biar gue, Pak Purwati, desi. Iya. Nahdlatul Ulama pernah menjadi partai politik. Iya. Anggara orang salah tahu. Oh, ini mana? Lato-lato itu kan mainannya dibetul-betulkan ya. Filosofinya ada. NU dan PKB jangan mau dibentur-benturkan supaya tidak dipermainkan. Jangan mau dibentur-benturkan. Makasihnya apa? Marilah bersama-sama meraih Husnul Khotimah lewat PKB dan NU. Karena apa? Adinu wal mulku autamani. Ini dasar pemikirannya sebentar. Betul, ini bangsa ini nyusul materi ini. Kenapa? Maksudnya adinu wal mulku autamani kue apa sebentar? NU adinu kue NU akan ditaksir wal mulku kue PKB adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Agama adalah landasan berpolitik karena politik tanpa agama adalah kesia-siaan. Politik bagi PKB itu adalah ibadah, ibadah PKB. Betul.
Politik bagi PKB adalah ibadah yang akan menghasilkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Diniati ibadah, mulanya setiap langkahnya agar diniati ibadah akan menjadi amal jariah kita bersama. Itulah bedanya PKB dengan partai yang lain. Ibadah jelas anak imamnya anak panutane. Imamnya panutane PKB ya kue ulama nah dodol ulama. Paham? Mbak Purwati PKB kue anak NU NU kue wong tuane PKB. Izinkanlah PKB untuk berbakti kepada orang tuanya dan mudahkanlah orang tua untuk anaknya bisa berbakti kepada orang tuanya. Tepuk tangan untuk PKB dan NU Kabupaten Bogor. Kesimpulannya PKB itu memang ditakdirkan menjadi penjaga Nahdlatul Ulama melalui PKB menjaga Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Betul. Ngopeni madrasah, ngopeni pesantren, ngopeni tahlilan, ngopeni sholawatan untuk kelestarian aswaja. Oke. Okay. Kayak betul-betulnya kayak gue sekarang. Kenapa apa ulama-ulama dewek ini? Jebolnya anaknya dewek ini. Masya Allah. Oh, tamu istimewa. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu agung Mbah Kiai Hasyim Asyari. Masya Allah. Selendang Sarku Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya. Apa? Ribut. Ya nama lu bentukannya kayak kia orang apa? Ya. Yang penting dirangkul kalau NU ya Pak Den. Nah. Insya Allah. Nama nih terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ustaz Wahid. Oh Ustaz Wahid. Ya. Ustaz Wahid aslinya mana? Asli saya Mesir. Naam. Ada. Timur Tengah. Ada. Naam. Khair, khair. Masya Allah, ya salam. Mesirnya mana? Mesirnya mana? Kairo apa tadi? Bukan. Mesirnya Kalilingi. Kalilingi. Naam. Maksudnya mepet pesisir. Oh, mepet pesisir. Masya Allah. Ustaz Wahid ke kersana naik apa? Iya, iya, dari ada. Saya tanya begini, Mbak Pur. Gimana? Saya kan lagi tidur. Iya. Jam 7 bangun. Ke bandara. Iya. Naik pesawat. Bukan naik onta. Oh, onta. Naik onta jalan jauh-jauh lama. Lama jauh-jauh lama. Naik onta. Lama ya. Tidak tahu enggak saya main. Oh. Kenapa kau mencret? Iya waktu itu cari air nggak ada, ada sirup marjan. Oh. Ini unta saya minum sirup marjan jadi unta mencret. Makanya jadinya jauh-jauh lama. Ya, jauh. Berapa lama? Ya. Lamanya berapa jam? Durasinya. Oh berapa lama? Iya berapa lama? Saya kan lagi tidur. Iya. Jam 7 ke bandara naik unta. Jauh-jauh lama. Lama. Berapa jam dari Mesir ke sini ke sana? Durasinya berapa? Jam. Oh, jam? Iya jam. Saya kan lagi mulang baik. Coba ini dites bahasa Arabnya coba. Iya. Bahasa Arabnya kalau memang bahasa kasih bahasa Arab ya udah. Boleh. Tes nih. Kalau bahasa Arabnya kaki. Kaki rijlun. Oh iya, ya, betul ya. Kalau mata? Ainun. Kalau rambut? Sa'run. Iya. Bahasa Arabnya gelap. Warahmatullahi. Warahmatullahi. Ustaz, cukup. Bahasa
katanya berbohong. Bungkul. Bahasa Arabnya burung. Nah, burung ya. Bahasa Arabnya burung ta'irun. Burung. Nah. Kalau burung terbang ta'irun ta'turun turun. Orang itu pun berarti selain bahasa Arab apalagi tadi? Iya, ya, bahasa lain ayo. Bahasa. Saya bisa, saya itu makrifat bahasa Cina. Cina. Bahasa Cinanya sedang dalam perjalanan. Enggak apa. OTB. 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 Apa lagi? Kalau bahasa Cinanya WC. Enggak apa. Leng Taibo. Lagi kalau bahasa Cina yang sunat, sunat, sunat bahasa Cina nya tong cukli, tong cukli, matang pucuknya. Kok nggak diterusin? Nggak boleh mas Ustaz ngomong penyiar. Salah ngomong. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, Wahid, Ustaz, Wahid, Ustaz, Wahid, Ustaz, Wahid, NU. Pokoknya bajunya hijau. Jangan saya hijau.